Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Mari kita berdoa. Allahumma iftah alaina hikmataka wa ansur alaina rahmataka wa zakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allah coba mempraktek-praktekkan. Kan sudah berapa itu? Sudah 23 pola ya. Jadi waktu baca Quran tuh ya selain aku membaca tajwidnya ya dibaca ataupun ditambah pakai lagunya atau iramanya sambil itu dia punya tata bahasaan. Jadi waktu membaca-baca ayat kan seayat, dua ayat, satu juz itu boleh ya, tapi awak membaca Al-Qur'an itulah awak lihat itu. Ya, misalnya innallazina kafaru. Wah, lambe awak sambil melaguan sambil melihat itu. Walaupun nanti kalau dari hadis-hadis kan pokoknya biarpun terbata-bata bacalah, biarpun tidak mengerti artinya bacalah, biarpun tidak mengerti tafsirnya bacalah, boleh. Tapi bagi awak dipraktikkan lain, awaklah apa ya. Sekarang yang pelajaran kita yang ke-24 ini mengenai bilangan al-adad ya, al-adad. Karena ada itu fa'iddah, bilang. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Adada. Bilangan dalam bahasa Arab, ya, bilangan dalam bahasa Arab berbeda menyebutkannya, ya, menyebutkannya, ya, ini tinggal. Berbeda menyebutkannya. Maksud berbeda menyebutkannya itu untuk mu'annas dan muzakkar terbalik jadi. Jadi bagi muzakkar, misalnya kan wahid, ini bagi muzakkar. Bagi mu'annas, kan di sini apa namanya? Bagi mu'annas sebenarnya sama apa juga muzakkar kan wahid satu. Di sini wahidah, ini bagi mu'annas. Tapi nanti di sini seperti ini. Ihda asyar. Kalau bagi muhannas ini ihda asyarah. Kan nampak itu. Terbalik mungkin ini ya. Atau belum dikoreksi ini. Terbalik. Jadi wahid di sini tadi ada perubahan saya buat ya. Bilangan dalam bahasa Arab berbeda sebutannya untuk muhannas dan muzakkar. Tapi di sini masih sama. Mungkin ini kurang koreksi dulu bahannya ini. Seperti ini. Oh ya. Di sini kan di sini sebenarnya wahid masih seperti ini. Tapi kalau ini yang berbeda dari bilangan tiga. Kalau di sini kan masih sama ihda asyar. Kalau ini kan ke bawah ini dulu, ke bawah dulu ya. Wahid, satu. Ya, maksud berbeda. Maksudnya berbeda menyebutkannya. Maksudnya ya, sudah benar. Ya. Menyebutkannya untuk mu'annas dan muzakkar. Jadi dia berbeda. Jadi kalau kita muzakkar, kita sebutkan kalau dia muzakkar, wahid. Enggak, wahid ini. Tapi kalau dia nanti mu'annas, kita sebut wahidah.
Ya sama juga apa cuma kalau bahasa Inggris kan itu juga. Kalau misalnya bahasa Inggris dipakai one semua, jadi nggak ada. Kalau bahasa Arab memang sama juga itu. Kalau dia mau zakar wahid, kalau dia mau anas wahidah. Kalau dia dua isnani, berarti yang isnani ini dua itu muzakkar. Kalau dia dua perempuan isnatani, ya ini beda. Isnatani. 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 Kalau ini isnani. Di sini nomor tiga ini jangan salah kita. Salah satu ini untuk laki-laki. Muzakkar. Ya, padahal ada temarbutahnya kan? Mulai juga ini. Salah satu tidak. Jadi kalau salah satu berarti yang tunjuknya tiga laki-laki. Kalau tiga perempuan salah satu. Ya, jadi kalau di sini kita menghitung wahid, isnain, isnan atau isnain, salasah, arba'ah. Kalau yang perempuan arba'un, salasun. Itu yang dibedakan itu ya. Wahid, isnain, salasah, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'ah, baru nanti asyar. Asyarah. Kan terbalik. Sampai 10 ini dulu ya. Lihat, kita ulang lagi. Karena kan untuk laki-laki bentuknya wahid. Wahid, isnani, salasatun, arba'atun, salasah, arba'ah atau arba'atun, khamsah, sittah, sab'ah, samaniyah, tis'ah, asyarah. Kalau bentuk perempuan dia wahidah, isnatan, salasun, arba'un, khamsun, sittun, sab'un, samanun, tis'un, waktu bentuk laki-lakinya asyarun. Bisa ya? Jadi diulang ini, bilangan dalam bahasa Arab berbeda menyebutkannya untuk muannas dan muzakkar. Coba diperhatikan. Kalau muzakkar wahid. Wahid, isnan, isnani, salasatun, arba'atun, pakai tata marbuta dia. Arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyara. Ini dibedakan sampai sini dulu ya. Asyara. Jadi 10. Coba dilatih bahwa apa itu. Kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau yang laki-laki apa? Wahid. Isnani. Salah satu. Pakai tadi ya. Salah satu. Arba'atun. Arba'atun. Sab'atun. Sab'atun. Samaniyatun. Tis'atun. Tis'atun. Asyaratun. 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 Ini dia. Asyaratun. Kalau yang perempuan, Mu'anas. Coba yang perempuan, muannas bagaimana? Wahidatun. Isnatani. Salasun. Arba'un. Salasa. Arba'un. Khamsun. Arba'un. Arba'un. Khamsun. Sittun. Sittun. Tab'un. Tab'un. Tamanun. Samanun. Tis'un. Asyaratun. Asyarun. Ya, asyarun. Asyarun. Ya, atau isrun. Ya. Isrun ini. Isrun dipakai. Tis'un ini kan tis'un.
Samanun tis'un asrun. Ya. Isrun ya. Kan tis'un. Isrun. Wahid ya. Wahidatun. Wahidun. Wahidun ya. Wahidatun dipakai. Kalau ini yang wahidun. Ini masih agak normal ini. Kalau seperti itu. Wahidatun. Wahidatun. Isnatani. Isnatani. Salasun. Harus salasun. Arba'un. Arba'un. Khamsun. Khamsun. Situn. Baru situn ini. Tab'un. Samanun. Samaniun. Ini bukan tas'un, tapi tis'un. Tis'un. Isrun. Isrun. Ya, itu bilangan kalau dalam bahasa Arab. Nah, kalau untuk 11, ini dia. Kalau laki-laki, ihda asyara. Ihda. Nah, bukan wahid lagi. Ihda asyar. Ihda asyara. Ihda asyara. Ya. 11. Ya, ihda asyara. Isna. Ah, ini hilang nunnya. Karena mudhaf, mudhafun ilaih dia. Isna asyar. Asyar-asyarnya itu ya asyari pergi ke berbentuk muannas. Tapi dia berbentuk muannas jadinya. Padahal kalau di sini kan bentuk muannas dia isrun. Dipakai di sini. Ihda asyar, isna asyar, salasata asyar, arba'at asyar, khamsata asyar. Coba yang titik-titik ini apa nih? Khamsa asyar. Sita asyar. Sita asyar. Sita asar, terus tamanya asar, terus tamanya asar, tis, ya tis ada asar, 20 isrun. Isrun. Isrun, 20 ya, isrun. Kalau 20 gabung, sama. Kalau yang perempuan 11, pakai ya niswah dia. Ihda bacanya ihda juga ini ihda juga. Oh ini dibaca bukan ini dibaca bukan ihda ini tadi ahad. Ini ahad ini. Ahada. Ahada asyar isna sama ini. Ahada asyar isna asyar salah. Kalau ini yang ihda. Ihda asyar. Ihda asyar. Ihda asyarah. Ini asyarah dipakai untuk perempuan. Ihda asyarah. Isnata asyarah, salasata asyarah, arba'a asyarah, hamsa. Hamsa asyarah. Kalau sini apa? Sita asyarah. Terus? Taba'a asyarah. Taba'a asyarah. Samana asyarah. Terus? Sama ke sini isrun. Jadi laki-laki perempuan disamakan. Itu tergantung banyak latihan lah gitu. Saya pun kalau enggak melihat ini lupa-lupa juga. Jadi bilangan sampai 20 ya. Kalau laki-laki ahada asyar 11. Ahada asyar isna asyar salasata asyar arba'ata asyar. Khamsata asyar, sittata asyar, sab'ata asyar, samaniyata asyar, tis'ata asyar, isrun. Kalau yang perempuan, ihda asyarah, isnata asyarah, salasa asyarah, arba asyarah, khamsa asyarah, sitta asyarah, ini lagi ya, sab'a asyarah, samana asyarah, terus tis'a asyarah, isrun. Isrun, ini bilangan. Jadi ada yang terbalik-terbalik dia bentuknya. Kalau 21 kembali wahid. Kalau berarti seperti ini diambil lagi nih. Kalau 21 yang dihitung laki-laki berarti kita sebutkan wahidun wa isrun. Wahidu wa isruna. Wahid. Wahid wa isrun. Kalau 2 coba siapa yang dapat? 22. Isna. Isna. Apa? Isna. Ya, ambil ini. Isna nih.
Ini kan wahidun, wahidun, wa isrun 21. Kalau 22 isnani, dia pakai waw atap isnani wa isrun. Isnani wa isrun. Kalau 23 salasa, jangan salasa, kasih tambah satu. Salah satu wa isrun. Terus ke bawah. Arba'atu wa isrun. Terus sampai yang sampai berapa? Sampai 40 coba. Sampai 30. Samsatu. Terus. Terus. Istamir. Aywa. Samanya tu wa isrun. Nah. Is'atu wa kalau 30. Salasuna. Ya, salasuna. Ini dia 30. Coba ulang kalau yang perempuan. Coba yang perempuan. Ihda. Ini dia. Ihda wa isruna. Isrunya sama. Ya, 21. Ihda wa isruna. Sama isnatani wa isruna. Isnatani wa isrun. Salah satu wa isruna. Jangan salah satu. Salah satu wa isruna. Salasu. Arba'u khamsu ya. Terus. Salasu wa isruna. Ya, coba. Arba'u terus. Khamsu. Terus. Situ. Wa isruna. Aywa. Situ wa isruna. Satu wa isruna. Satu wa isruna. Arba'un. Tis'un wa isruna. Kalau 30 sama. Salasuna sama. Kalau 30-nya sama. Ini maunya menghitung kepyong, mau kecapean apa, Bet? Kepyong sedang dihitung, itu capek. coba dipersilakan pribadi lagi. Coba Ibu Didi dulu buat 41 sampai 50. Silakan, Bu. Laki-laki. Wahidun wa isrun wa arba'un. Agak 41 yang laki-laki. Arba'u wa wahidun. Itu kan sudah 40. Ya, apa? Berapa? Apa? Ulang lagi. Ya, wahidun. Wahidun wa arba'un. Terus? Arba'una. Arba'un, ya. Isnani wa arba'una. Isnani wa arba'una. Naam. Salasatun wa arba'una. Naam. Salasatun wa arba'una. Sittatun wa arba'una. Sabatun wa arba'una. Naam. Samaniyatun wa arba'una. Naam. Ismun wa arba'una. Aywa. Wa khamsuna. Khamsuna. Ya, khamsuna. Silakan jawab yang ulak karang semua dulu supaya lancar lidahnya. Lanjut. Yang perempuan langsung, yang perempuan. Ada. Yang ihda. Ya, silakan ihda. Ihda wa isruna. Ihda wa arba'una. Naam. Salah isna wa arba'una. Lala. Isnatani. Isnatani wa arba'una. Naam. Salasu wa arba'una. Aywa. Sab'u wa arba'una. Khamsu wa arba'una. Tis'u wa arba'una. Sab'u wa arba'una. Tis'u wa arba'una. Sab'u terus apa? Saman. Samanu wa arba'una. Naam, tis'u. Tis'u wa arba'una.
Khamsuna. Khamsuna, aywa. Ha, lanjut, siapa lagi yang pindah ke laki, ke laki-laki lagi? Coba, yang ke laki-laki. Ihda. Wahid. Irfan. Ya, wahid wa arba'un. Coba, istamir. Jarib, jarib. Jarib, coba, coba, coba. Jarib. Wahidu. Wa arba'un. Ha. Isnani. Isnani. Wahidu. Wahidu. Isnani wa arba'una. Terus. Khamsuna. Pegang tangannya. Pegang tangannya, pegang tangannya. Pegang jari. Wahidu wa arba'una. Nah. Isnani wa arba'una. Nah. Salasatu wa arba'una. Lala, salah satu. Salah satu wa arba'una. Arba'u, arba'atu. Arba'atu. Ya, 44 ya. Terus? Khamsatu. Khamsatu. Wa arba'una. Aywa. Sittatu. Wa arba'una. Naam. Sabaqatu. Wa arba'una. Aywa. Samanyatu. Wa arba'una. Naam. Disku. Tis'atu. Tis'atu wa arba'una. Khamsu wa arba'una. Khamsuna. Lala. Khamsuna faqat. Aywa. Khamsuna faqat. Al-annu ghair ila mu'annas. Coba pindah ke mu'annas. Hitungan mu'annas dari 41. Temannya yang lain. Coba teman yang lain di ulak karang. Masih ulak karang. Ihda wa arba'una. Aywa. Jangan ihda. Yang ayah betul-betul perempuan ya tadi ya. Ihda wa arba'una. Ihda wa arba'una. Naam. Naam. Salatu wa arba'una. Aywa. Arba'una. Ya. Khamsu wa arba'una. Naam. Sittu wa arba'una. Aywa. Sab'u wa arba'una. Man ghairu. Bi ulak karang faqat awalan. Ulak karang. Al-an na'id. Adadas. Al-adad. Siapa lagi? Sudah saya. Segan Bapak. Hah? Bapak segan. Siapa? Sudah habis. Yang lain Pak. Oh, sudah habis. Sudah habis. Sekarang coba Pak Bet lagi, Pak Bet yang muzakar. Mulai hitungan dari 1 sampai 40 sampai 50. Yang muzakar. Muzakar. Ya, ayo lambat-lambat. Kasih tangan. Wahidun. Aywa. Isnani. Isnani. Naam. Salasatun. Naam. Arba'atun. Khamsatun. Aywa. Salasatun. Arba'un. Arba'atun. Naam. Aywa. Sittatun. Khamsatun.
Khamsa, khamsa. Khamsatun, sittatun. Aywa. Asminatun. Sab'atun. Sab'atun. Tamaniyatun. Naam. Isrun. Pakai jari-jari. Asrun. Ya 10 isrun. Iya, tadi 10 apa? Isrun. Iya, asyaratun, asyarat. Ayo. Kalau yang 10 tadi baru isrun yang perempuan, ini yang laki-laki itu. Coba terus 11. Wahidun wa wahidun wa asratun. Wahidun wa asratun. Wahid wa is apa itu? Nah, kita juga coba lihat dulu. 11. Nah, 11. Ah, ini dia. Yang laki-laki ya. Ah, tadi kan yang 10. Ah, kalau yang laki-laki kan diambil wahid. Ah, ya, wahid ya. Terus coba. Wahid. Wahid. Wahid asyara. Wahid wasyaratun. Ah, terus Isna. Isna ni wasyaratun. Naam. Terus salah satun wasyaratun. Ah, ini pakai enggak pakai wa dia, Pak Bet, ini dia. Oh. Ini ha. Ahada asyar. Bukan wahid. Ahada asyar. Ahada asyar. Terus isna asyar. Khamsata'asyar. Naam. Khamsatu dipakai. Ya. Ya betul. Khamsata'asyar. Khamsatu'asyar. Sittatu'asyar. Ya. Sab'atu'asyar. Tamaniyatu'asyar. Tis'anu'asyar. Isrun. Ya. Ya. Terus 21. Wahidun. Dah 21 dipakai ini. Ini contoh. Terus. Wahidun wa isrun. Wahidun wa isrun. Naam. Isna. Isna. Ya, isna ni wa isrun. Terus. Isna wa isrun. Salah satu wa isrun. Naam. Arba'atu wa isrun. Naam. Satu wa isrun. Aywa. Sittun wa isrun. Sittatu. Sittatu wa isrun. Sama'atun wa isrun. Ya. Samaniyatun wa isrun. Ya. Samaniyatun wa isrun. Tis'un wa isrun. Tis'atun. Tis'atu. Wa isrun. Terus? Salasuna. Aywa. Salasuna. Ayat 30. Ya. 30. Wahidun. 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 Wa salasuna. Ya. Isnani. Wa salasuna. Naam. Arba'atu wa salasuna. Aywa. Arba'atu wa salasuna. Khamsatu wa salasuna. Aywa. Sittatu wa salasuna. Sab'atu.
Wasalasun. Sab'atu wasalasun. Sab'atu wasalasuna. Samaniatu wasalasuna. Tis'atu wasalasuna. Ya. 40? Arba'una. Aywa arba'un. Cuma kita pakai arba'in. Itu kan waktu arba'in. Untuk penilai. Nah, itu arba'in itu. Sholat di Madinah arba'in. 40 waktu. Nah, sebentar. Kalau nanti bahasa Arab harian di sana, ada kedengaran nanti lawa-lawa aja tuh. Misalnya 33 telat atau telatin. Banyak lawak-lawak sedang ada telat-telatin. Ya. Nah, sekarang coba lanjut Ibu. Sekarang dengarkan aja bahasa Indonesia, saya coba buat bahasa Arab ya. Coba Pak Tommy, 33 Pak Tommy. Laki-laki. Laki-laki 33. Salah satu wasalasun. Aywa, salah satu wasalasun. 44 coba Pak Tommy. Laki-laki, masih laki-laki. Arba'una. Aywa, waw, pakai waw atap. Arba'una. Aywa. Coba Ibu Sabrina lagi, 21 perempuan. Wahidu. Ihda. Perempuan. Ihda. Ihda. Wa isrun. Ya, wa isrun. Ya, terus sampai 30 coba Bu. Kalau ihda. Nah, coba yang Bapak. Isnani wa isrun. Ya. Salah satu wa isrun. Ya. Enggak pakai wa. Enggak, 21 yang 21. Kalau ini kan belas. Oh. Ya, ihda asar. Ahad asar. Ya, ini laki-laki. Kalau ini perempuan kan ihda asarah. Kalau perempuan 11. Kalau yang 21-nya kan ini dipakai. Ini. Silakan mulai dari sini coba. Ihda wa isrun. Aywa. 21. Isnani wa isrun. Isnatani. Isnatani wa isrun. Nah. Salah satu. Ayo. Ya, dipakai ini. Ini dia. Ini untuk perempuan. Terus salah satu. Salah apa tadi Pak? Salah satu wa isrun. Naiwa. Salah satu 34. Salasu arba'u wa isrun. Naiwa, 24. Arba'u khamsu wa ya. Isrun. Aywa. 20 Situ wa isrun. Naam. Sab'atu wa isrun. Aywa. Sab'u wa isrun. Samaniu. Saman wa isrun. Tis'un wa isrun. Aywa. Salasun. 30. Salasun. Iya, 30. Jadi kalau yang apanya, puluh-puluhnya sama untuk laki-laki perempuan ya. Arbaun, salasun, arbaun. Khamsun, kalau 60, situn, sab'un, samanun, 90, tis'un, 100 baru mi'ah. Mi'ah. Coba kalau 101 laki-laki apa? Wahidun. Mi'ah.
ihda wahid mi'u mi'atun apa ulang Pak ya wahidun wa mi'ah ah iya ya wahidun wa mi'ah wa mi'ah ah, kalau perempuan ihda ihda wa mi'ah ihda mi'ah ah ya kalau 200 apa 200 is ah balik gaji lama mi'atan bukan mi'atan aja kasih alif sama nun saja mi'atani huh? Mi'atani. Oh, mi'atani. Mi'atani. Ya, mi'atani. Kalau 300? Ah, salasa. Dia kalau laki-laki dia dipakai salah satu mi'at. Mi'at. Ah, jamaknya satu mi'at. Ya. Ya, jamak mu'anas. Hah? Salah satu mi'atin. Ya. Bentuk mu'anas lagi. Mi'atun satu, 100. Kalau dua, mi'atan. Kalau banyak, mi'at. Kalau beratus-ratus, mi'at. Ya. Mi'at. Kalau seribu? Seribu? Seribu. Alpun. Alpun. Kalau 2000? Isna. Isna, no. Enggak pakai isna. Langsung aja. 2000. Sana. Alfani. Enggak tahu tulisannya. Enggak Alfani kasih seperti kitab Kitabani. Oh. Kasih alif sama nun saja. Alpun. Kalau 2000? Alfani. 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 Nah, Alfani. Alfani. Kalau beribu-ribu? Alfan. Ah, jamak taksir. Jamak taksir, jamak taksir. Alpun, Alfani, Alaf. Alaf. Nah, ke jamak taksir lagi. Kalau membuat dua kan biasanya kasih sama alif sama ta, alif sama nun. Misalnya kitabun, kitabani. Ya. Nah, kalau banyak kitab, ya. Apa? Masih ingat? Alafani. Alafani. Nah, tunggu dulu. Ya, kutubun. Soal-soal membuat apa dulu? Membuat kata benda. Misalnya, Madinah. Satu kota. Kalau dua kota? Madinatani. Dua kota. Kalau banyak kota? Banyak kota? Madinat. Pokoknya untuk tiga kota ke atas, maka uh-huh. dipakai ini berlain mudun. Mudun. Tapi jamak taksir. Jamak taksir kan berubah kepada bertambah berkurang. Misalnya satu jalan sabil. Sabil. Kalau dua jalan sabilani. Nah, sabilani. Sabilani. Kalau banyak jalan subul. Ah ya, subul. Itu maka ada sublus salam ya. Masjid, satu masjid. Kalau dua masjid? Masjadani. Ah, masjid. Masjidani. Ah, masjidani. Banyak masjid, masjidani. Mulai tiga? Masajid. Masajid. Ah. Coba masajid. Buat. Masajid. Ah, ya. Coba masajid. Coba buat masjid satu. Masjid. Atau satu masjid. Masjid. Coba. Satu masjid. Coba buat. Wahidun masjid. Ya, wahidun masjid. Kalau dua masjidnya? Ya, bisa isnani masjidani. Ya, masjid kan laki-laki. Isnani masjidani. Ya, dua ini dua masjid. Ah, kalau tiga masjid, coba. Salah satu. Apa nih? Ya. Salah satu atau salasa? Salasu atau salah satu? Salasu. Ah, salah satu. Terus? Masjid. Ah, jamak. Ah, masajid. Ah, ya. Di jamak taksir kan dia. Ah, begitu. Jadinya? Salah satu masajidi. Oh ya, salah satu masajid. Iya, masajid. Coba misalnya kan
satu orang putra atau laki-laki waladun. Kalau dua orang putranya boleh waladani. Saja waladani. Kalau kalau putranya sudah tiga atau tiga putra bagaimana? Salah Aulat. Itu jamak taksir. Jamak taksir. Ya. Jamak taksir di belakangnya. Misalnya, mukmin. Nah, itu kan isim fa'il. Kalau dua mukmin, mukminan. Kalau misalnya lima orang mukmin. Nah, coba. Satu. Mukminat. Ah, bukan. Ah, ditukar menjadi mutafun ilaih dia. Misalnya lima mukmin gitu. Khamsatul mukminina. Oh. Ya, kan jamak muzakkar. Mukminah. Ya. Kalau bintun satu orang anak perempuan, kalau dua anak perempuan Intani. Kalau banyak perempuan tiga. Salah. Ayah. Banat. Itu maka tarbiyah diniyah itu dibuat itu tarbiyatul lil banat. Gitu. Kampung Pak Bet itu mah tarbiyatul lil banat. Kalau anak perempuan. Iya, itu yang diniyah. Nah, cuma orang pada panjang tu nak lo tahu doanya nak jali bahasa Arab. Tanya lah orang sebalah tu. Apa tu? Nak tahu nyo? Bang ko banat di buat ko nak tahu nyo? Ado banin. Apa bedanya banin sama banat? Laki-laki perempuan. Ah, lah jauh bahasa Inggris nanti buat orangnya istilahnya welcome itu. Masyarakat aku boleh lihat. Kata lambik. Tapi tidak apa-apa. Better late than never. Better late than never. Iya. Iya, jadi apa namanya? Jadi begitu berhitung tuh ya. Beko bisa dulu lancar-lancar tuh. Baru ada pertanyaan. Kam kita, Ban? Jadi kalau pakai kam berapa nanti buku? Bertanya. Berapa buku bagimu? Kam kita, Ban? Ya, berapa buku bagimu untukmu? Kan kita balak. Coba li bagiku 10 buku. Coba. Buku itu jamaknya jamak apa itu? Berakal tidak berakal? Tidak berakal. Coba kalau 10 kitab apa? Apa dipakai? Isru atau asaratu? Isru nah. Ya. Kenapa isru itu 20 enggak 10 kitab isru 10 isru kitab isru buat mudah pun mudah delay isru kitabani jangan si banyak kalam sembanya taksir isru kutub ya kutubin kutubi ya kutubin isru kutub itu kan. Ya kutub itu kan kutubi. Ya kutubin. Isru kutub. Li kutub. Isru kutub. Isru kutub berarti luar. Li. Ya isru bagiku kutub. 10 kitab ya. Li isru. Li. Aslinya itu kitab. Isru kutubin. Aslinya kutubin. Kan isru kutubin li. Nah sekarang didahulukan linya. Kutubin li. Li, li. Ya, li. Isru. Ayo. Lah ibu cobaan waktu umrah patang poin enggak ya? Lai Pak Stepa. Tapi apa yang bisa ajar? Orang Arab di situ bahasanya bahasa Amiyah. Kalau kita bahasa Arab di sini dikatakannya pasih jen, taip pasih. Inyo kalau bahasa Arab asli awak di situ kagumnya inyo tak pandai. Kecuali terpelajar ya orang pelajar. Iya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu lumayan kalau kita mengerti bahasa Arab kalau dalam sholat. Tapi kalau nanti
dilihat pula pendapat-pendapat anda. Nah, mengerti bacaan sholat itu pokoknya didangah seperti hanya itu. Alah lah pade teman. Iyo, tapi tentu lebih rancak. Pengalaman Ustaz selama berjalan itu, memang ada imam membaca ayat kancang, tapi bergelomok-gelomok, payah yo mau memahami. Tapi kalau membaca imam lambe, membaca imam ayatnya jale, ngerti yo. Tapi kalau itu payah. Tapi bagi sebagian orang, pahamnya ya pokoknya sembahyang. Nah sekarang coba kita lihat ada bilangan di dalam ini ya, ada bilangan di sini ayat. Coba sekarang kita ini kan mengaji dengan apa itu memahami bahasa. Ya berirama boleh, itu lebih baik karena irama itu kan sudah saya katakan dulu. Agak apa dia sifatnya agak sendu ya, agak masuk ke jiwa ya. Nah, itu sebenarnya. Coba kita baca sama-sama dulu. Bergantian dulu atau sama-sama aja dulu bacanya. Ini surat Yusuf ayat 4 ya. Mulai di seluruhnya dibahas ya. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba baca apa? Yusuf. Terus? Ya abadi. Ini ra'aitul ahadu isyara. Kan menulis melihat tulisan Arab seperti ini karena sudah mengerti bahasa, mulai kita pikir-pikir cuma belum masih ya lumayan. Kalau wow, yang teringat kita yang murah mengingatnya kan wow atap, tapi belum tentu wow atap ini. Wow permulaan. Ya, mungkin wow permulaan, mungkin wow atap. Dia aja lihat kisah ke atas. Jadi ini mungkin sudah wow atap juga, tapi dilihat apa itu makanya satu halaman itu kita lihat sekali nampak kisahnya dari atas. Nah, taruhlah mungkin terbayang bahwa atap. Kalau is ingat enggak? Tidak pakai wal ya, enggak ada ya. Tidak. Berarti dihapuskan ya. Betul. Is ya. Saja coba kalau is ingat apa kira-kira is? Huruf syarat. Syarat. Bukan syarat namanya. Zorob. Zorob. Bukan syarat. Zorob. Jadi kalau zorob itu pasti ada mazrubnya. Sama seperti jar. Jar sebenarnya sama dengan zorob. Cuma kalau jar kan hurufnya 9. Kalau huruf zorob ini terbagi 2. Ada namanya zorob apa? Makan. Iya zaman. Kalau makan itu menunjukkan tempat. Kalau zaman waktu. Jadi yang di belakangnya ini berarti dari sini terus sampai ke bawah ini itulah mazrubnya. Jadi ini zorob, ini mazrubnya. Cuma mazrubnya kok banyak kali Pak? Ya dalam jumlah saja. Kalau bahasa Inggris itu sering dipakai when saja. When. Tapi enggak pakai tahun. When I sit in front of the kan yang belakangnya. Jadi is jadi zorob. Ini masrub semua. Lalu qala bentuk apa qala? Madi. Madi. Bentuk fi'il madi. Kan itu enaknya kalau sudah belajar bahasa Arab.
Saya sudah saya katakan ini, kenapa langgak dia ke bahasa ini diajarkan kok mesti ke lagu dulu ya. Tapi mungkin itu mungkin maksudnya ini apa ini? Supaya orang anak-anak tertarik jadi ke lagu dulu. Jadi ke lagu dulu dibuatkan. Nah, pokoknya lagu aja dulu. Nah, kalau kita inginkan ya sudah pandai dia belajar bahasa, nanti tersambillah lagu ya. Nah, terus kalau ini fiil apa? Fiil madi. Kalau sudah ada fiil madi pasti ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Yusuf. Yusuf. Nah, kalau dia fa'il kemana barisnya? Yusuf. Nah, depan. Ah, depan. Jadi membacanya bagaimana? Yusufu. Yusufu. Ah, jadi itu kenapa dibaca Yusufu? Ah, tapi kalau enggak orang ya, yang belajar tentu katanya memang baitu tatuli, Pak. Ah, itu enggak lo salahnya lo banbat tua aja. Napa bet? Mau kau dibaca ya. Yusufu ya memang baitu tatuli. Banyak banyak. Enggak boleh tukar-tukar. Ah. Ya, nak boleh tukar-tukar. Kalau bertukar berdosanya. Kan lah lumayan tu. Kalau di awak enggak. Abang mengkau Yusufu nyonya. Ah, jadi fa'il. Ah, bingung lah nyonya. Ah, yang fa'il kau. Ah, kan apa? Ya, jadi Yusufu. Ah, ketika itu berkatalah Yusuf. Ah, Yusuf ya. Ah. Lalu ini bagaimana ini menguraikannya ini kalau kita melihat dari kacamata berapa kata ini coba tiga ini apa yang pertama abi tiga. Nah, abi ah terus li. kalau li itu li apa namanya rujar. Apa yang dijar apa yang dijarkannya abi. Apa tanda jarnya baris bawah. Yang kan enggak ada baris yang berbaris bawah kan bah. Iya. Ya. Itu dia. Atakana orang tuh bamang ko ya tando apanya baris bawahnya. Ngejar majrur. Bukan. Tanda bawah baris bawah itu kan baris bawah kasrah biasanya. Ini kenapa? Yeah. Kalau misalnya jamak muzakkar ya itu diganti waw sama ya. Ini apa? Ah, dulu ada saya singgah-singgahkan karena isim yang lima. Abi, abu, apa? Iya. Kalau waktu abu dibaca waktu marfu. Abu, abi. Ah, abu waktu baris depan tuh. Ah, tandanya waw. Kalau dia baris di atas nanti aba tanda nasabnya alif. Jadi pengajiannya kalau di pesantren itu adapun isim yang lima abu kahamu kahanu kafu kazumal itu diropakkan dengan waw, dinasabkan dengan alif, dijarkan dengan ya. Coba masukkan dalam penganan isim yang lima. Ya, isim yang lima itu rofa dengan waw, nasab dengan alif, dijarkan atau dikasrahkan dengan ya. Nah, ingat ya. Tapi kalau dibaca nanti penekanannya abi katanya itu ayahku. Beda-beda pula itu. Ya. Makanya kalau manggil ke suami sebenarnya kurang pas abi ya. Katanya majayana, majayana supaya abi loh. Ya tapi kalau abi itu kan ayahnya. lain enggak kebedoso bekunya sama itu. Oh, enggak itu sengaja majayana itu sama membo apa-apa aja kan apa ya. Ya okelah, enggak galak-galak Pak Tommy enggak ya. Panggil ibunya Umi. Nah, manggil Umi si aku anaknya ke istrinya. Kalau nya manggil Umi lo kan. Mana-mana sebenarnya siap gue ya. Nggak tahu loh. Mungkin lebih rancak di Mbo namo Mama Sianu, Papa Sianu aja ya sekali ya. Dapat tapi. Oh, mamanya Butet. Ah, jadi sekali. Ayo, Ucok.
Ayah, ayah, ayah ucok. Ah, jaleh. Ikon dak. Abi, abinya. Ah, datang lo ayahnya. Abi, abilah. Siapa ayah? Abi nama ke? Ami Zawjati. Abi. Abi-abi jadi. Ikut guyon dia ya, guyon ya. Lah, kalau begitu, hi ini apa fungsinya? Hi mudah-mudah ilai. Mudah ilai ya, Pak? Hah? Mudah ilai. Ya, mudah ilai. Mudah pun ilai. Mudahnya ya. Mana mudah? Yang disandarkan abi. Itu mana? Abi. Abi. Kan sana awak mau baca. Terus, ya huruf apa ya? Huruf nida. Nah, huruf nida kata seru. Yang mana diserunya? Abadi. Ya, abadi. Munada, mudanya munada. Abadi. Ya, munada yang disuruh abadi. Cuma ini pakai abadi. Aturannya pakai ya ini, tapi dihilangkan saja. Ya, karena dia terbawa baris bawah dihilangkan saja. Kadang-kadang ya abi, kadang-kadang ya abati ya. Cuma abati ini panggilan kesayangan. Jadi ya abati. Terus ini lagi, ini apa itu yang ingat ini? Coba ini siapa beri? Ini. Masuk ke pola kalimat subjek predikat atau mubtada khabar. Mana mubtadanya? Ini ana ya. Kenapa ya, sudah ana. Bertukar di sini ya? Di sini kan ini ya ana. Ini ana sebenarnya karena masuk inna. Berarti dia dalam keadaan marfu' kah, dalam keadaan mansub kah, atau majrur? Mansub. Karena dinasabkan oleh id inna. Mana khabar? Mana khabar? Ro'aitu. Ya, sampai ke belakang. Ro'aitu bentuk apa? Bermimpi melihat. Ya, fi'il madi. Ya, fi'il ma. Ya, fi'il madi. Mana fa'ilnya? Ana. Terus ini lagi. Ahada asyara. Itu dia bilang kita. Ahada asyara. Ahada jadi apa fungsinya? Tamyiz. Ahada asyara. Iya, menjadi maf'ul. Maf'ul. Sekarang dipakai ahada asyara. Kadang-kadang dibaca ini tergantung ada membaca isrun. Kalau di sini asyarun. Kalau ini seperti ini ahada asyar ini muannas atau muzakkar? Ahada muzakkar. Tapi pula hitungan kita tadi kalau yang muzakkar kan ini ahada. Ahada. Kalau muannasnya ihda. Ihda kalau muannas tapi ahada ini. Ahada asyar. Muzakkar. Muzakkar. Ahada asyar. Tapi kalau yang asyarnya, ayah kan dia tuh. Ini ahada asyar. 11. Kan 11 ya? Iya. 11. Yang di belakangnya jadi... ya. Yang di belakangnya ini jadi apa fungsinya? Tapi sama membeli gandum, membeli gandum dulu kan aku beli gandum. Dia menerangkan jenis. Tamyiz. Lalu kajikan. Aku beli 2 kilo gandum.
Tan. Oh, 2 kilogram. Ini 11 bintang. Iya. Menjadi tamyiz ya. Kan masuk kaukaban. Kaukabun. Itu kan bentuk tunggalnya dibuat. Kaukabun, kaukaban. Ah, hukumnya mansub. Kalau banyak bintangnya apa? Nah, kalau 2 bintangnya kaukabun 1. Kalau 2 bintang? Kabani. Kaukabani. Ya, kaukabani. Kalau banyak bintang mulai 3? Kaukaban. Kau? Dia jamak taksir ini, jamak taksir jadinya. Kukubun. Ya kalau itu kukubun jamak muzakkar dia. Ah. Ada pernah melihat tulisan atau mendengar kawakib? Oh iya iya iya. Kawakib. Ah ya, kawakib. Itu makanya ada nama buku kawakib, berarti bintang-bintang. Jadi terang-terang dibuatnya ya. Jadi. Tapi itu lucu juga ya Pak. Ahada itu muzakkar. Kawakib itu kan bintang itu kan cuma anas. Ya itu kan jadi apa enggak dipersoalkan. Mu'anas muzakkar boleh. Kalau tamyiz. Misalnya membeli 2 kilo gandum, membeli 2 kilo ikan. Kan boleh bermacam-macam. Ya. Terus ini ada wow. Cuma sering kalau kita orang Minang bacanya kau kabau. Kabau juga. Apa, Bet? Kau kabau. Kau kabau. Kau kabau. Iya. Kau kabau. Iya, disangka orang kabau. Kau kaban wow. Iya. Kau kabau. Sebenarnya hanya wow atap ya. Ini atas. Apa bacanya? Wasamsa. Wasamsa. Kenapa baris di atas dia? Tapi di atas kan ke kaukaban. Ya, di atas kan ke kaukaban. Ya, oke. Kemudian yang apa ini? Komar sama. Ini sudah dapat ini. Sama. Komaro. Komaro. Nah, komaro ya. Jadi kira-kira kalau apa itu anaknya Yakub kan 12. Ya. Iya 12 ya. Iya betul. Iya, Pak. Nah. Jadi ini 10. Yang 10 ini siapa ini? Yang 10 itu saudara Yusuf. Saudara Yusuf dan Benyamin. Dari Yusuf dan Benyamin. Iya, yang saudara saudara Yusuf. Yang saudaranya Yusuf ini 10, yang 10 ini kalau enggak salah ibunya 2 mungkin ini. 3. Ah, 3, ya. Iya. Terus yang matahari sama bulan siapa? Yusuf dan Benyamin. Oh, enggak. Bapak sama ibunya. Ya bapak sama ibunya. Ya, itu makanya kenapa ini ibaratnya itu yang kenapa ini diibaratkan dalam mimpi itu, kenapa matahari, kenapa bulan. Jadi bukan untuk menambah ragu, enggak, tapi menambah wawasannya. Jadi itu makanya siapa yang bisa membaca Al-Quran menjadi orang baik, berpahala, walaupun terbata-bata, walaupun hanya membaca saja. Tapi siapa yang bisa mengerti semuanya, dia bersama bararah, berarti sangat bagus. Bisa enggak memahami ungkapan Rasulullah itu? Baik-baik juga. Tapi yang satu lagi apa? Kan ada dia mengungkapkan, kalau mengerti membaca Al-Quran sudah baik, membaca saja. Tapi nanti kalau lebih dia mengerti itu lebih cemerlang lagi, lebih baik gitu. Apa maksudnya itu sebenarnya? Perubahan perilakunya. Iya, supaya
belajar kita terus belajar supaya naik tingkatnya. Iya, belajar terus. Iya, belajar terus supaya naik tingkatnya. Itulah makanya orang nanti di surga itu sudah pun masuk surga terasa juga dia kok lebih rancak dan lebih hebat lah ya. Tapi tidak ada gunanya lagi. Nah, itu maka dibocorkan soalnya di dunia supaya apa? Fastabiqul khairat ya, supaya berlomba-lomba. Baik, ya, kalau begitu. Ini banyak sebenarnya kajiannya lagi. Jadi yang saya baca dari buku apa ini? Buku siapa yang dari Bangkalan ini? Muhammad Khalil, Syekhuna Muhammad Khalil. Dia di begitu apa? Dari mengikrab Quran itu. Jadi belum lagi kajian tafsir akhir, tapi dia umumnya kalau yang Khalil Muhammad Khalil ini ke apa perginya itu? Orang-orang itu ke sufi perginya. Iya. Termasuk nanti ke Sunan Gunung Jati, Sunan apa. Cuma yang sedihnya kita, orang yang berziarah itu enggak mau menambah ilmu sekadar itu. Itu maka memang bertingkat-tingkat. Sudah baik juga lah. Ya, enggak apa, Bet. Lelok juga lah kan. Jadilah, Pak Doinda. Iya, Haji Ramli, saya jadi juga lah. Tapi awak kalau itu enggak mau jadi juga lah. itu makanya ada ayat laha maka sabat, tapi tidak mengecewakan. Jadi itu maka hidup di dunia ini menjadi bos bagus, jujur, ikhlas bagus, menjadi tukang tempel ban ikhlas, jujur, bagus, sama masuk surga. Ini yang ceritanya. Jadi tidak mencikeroi seroganya tukang tumpuk beca, ban beca, tulus ikhlas lah sanang dia kegembiraannya. Bos dan taat pula lah sana kegembiraannya. Jadi tidak ada kecemburuan di Sarugo atau besok Pak Ben. Padahal tak mudah semua ukhwal. Jadi isinya menjadi orang baik sedunia. Itulah mulai hakikat-hakikat kajin. Jadi tidak ada apa-apa. Kan lah makin mengerti Pak Ngaji. Terus di sini ada lagi. Ro'a itu, bentuk apa ro'a itu? Ya, fi'il fa'il. Ya, sama ini. Ro'aitu ini. Hum, bentuknya bentuk apa hum? Bentuk hum. Domir. Hum. Ya, domir. Fungsinya sebagai apa? Maf'ul. Berarti ini bisa menjadi maf'ul orang ini semua. Ada yang mu'anas, ada yang jamak taksir tidak berakal. Ini ya kan akhirnya sebenarnya benda, tapi dibikin gantinya hum saja. Kenapa tidak dipakai ro'ai tuha ya? Kan boleh mu'anas atau ro'ai tuhunda. Ini kalau belajar kita sama pakar-pakar kawaid, misalnya bentuk awak beraja balik ke Mesir, mungkin karena berang awak banyak lah tanya orang kumai. Sebenarnya ada jawabnya bagi orang guru-guru nan tinggi. Masih banyak. Kan Allah mengatakan seperti ini. Kalau kita menurut bahasa kan kawakib itu kan dia muannas. Taksir. Benda. Ini pun benda. Rupanya kalau tiga benda bisa saja dipakai hum. Kalau li apa uriannya li itu? Jar. Li, huruf jar. Jar majrur. Ya, jar majrur. Layar. Kalau sajidin bentuknya dulu. Bentuknya bentuk apa ini? Sajidina. Coba. Isim fa'il. Isim fa'il apa pil? Pil madinya? Sajada. Apa isim makannya? Masjid. Ya, masjid. Masjid. Ya. Isim makannya. Ya, isim makannya masjid. Ini jamak apa ini? Jamaknya ini? Jamak takdir. Hah?
Muanas zakar, muanas jamak tafsir. Jamak. Ah? Biasa. Jamak tafsir. Muzakkar salim. Iya, jamak muzakkar salim. Sajadah. Dalam iya, dalam keadaan sajadah. Baris di atas, baris di bawah ini atau baris depan? Di atas. Baris di bawah. Ya, di bawah. Baris bawah. Bawah. Ya, sebenarnya sajidin ini bukan baris bawah ini, dia baris di atas. Menjadi apa ya. Gunanya? Gunanya lagi. Maful. Enggak. Guna di sajidin. Sujud. 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 Menjadi hal. Menjadi hal. Menerangkan keadaan siapa? Bintang. Nah, menerangkan keadaan bintang, matahari dan bulan. Nah, ya menerangkan keadaan ini, hum ini. Hum ini kan mewakili ini. Nah, jadi izqala Yusuf li abihi ya abadi inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Nah, kalau kita bersaudara-saudara ini waktu membaca ini teringatlah kita ini. Apakah kita mau bertengkarkah atau mau berantam? Nah, bacalah ini, teringatlah. Rupanya inilah pangkal bala bersaudara itu. Apa pangkalnya maka orang bertengkar ini? Kita yang bapaknya tidak sama. Ah, sebenarnya bapaknya sama juga sayang dengan anaknya. Yang 10 ini perasaannya. Kenapa ada perasaannya tidak sayang kepada dia? Karena Yusuf lebih gagah dari dia. Ya macam enggak yang asalnya adalah karena bisa dipermainkan oleh setan. Iya. Setan sudah berjanji akan menggoda anak Adam. Ah, itu makanya kita saudara-saudara bacalah surat Yusuf itu, tapi dibaca jadi memang dibujuk dulu, baca dulu Pak Tommy biarlah enggak mengerti. Nah, seminggu, dua minggu, tiga minggu, sebulan baru terpikir. Terjemahnya baru patutlah ya. Rupanya Yusuf Oko ada pula orang kalau sedang hamil ingin anak laki-laki baca surat Yusuf. Itu kan sebenarnya enggak ada, itu cuma kan direka-reka di buya-buya itu. Sudah itu kalau nanti anak perempuan bahasa Maryam yang isinya bukan apa itu. Jadi kalau laki-laki pun perempuan soleh dia. Ya, jadi membaca Al-Qur'an ya diulang baru paham kita semuanya. Ya tapi kalau sebelum paham itu tentu membaca mangguk-mangguk dulu. Takah awak mengaji dahulu alif da ta a lib ba wa i lip dapan u. Kami kalau di Medan baitu ndak lo dapan awak tekanan awak ngaji Medan dulu dopennya. Alip date date lah tu lip date. Sebenarnya bahasa Minang tu ndak ngerti ke dulu alip date nan date ko nak tahu alip date a lip bawahi lip dopen dopen lah alip dopen u dapan dapat. Ya. Ya kalau dapan tu lah di Minang, ambo dopen diajar dulu alif dopen a i u a. Setelah lama-lama pandai lah pindah lama ke Malalo itu lah ngajinya alif lam sabdu dan tl masih sama. Lama-lama sampai kini gaya kini masih mencari baru bahas supaya capek lama cari apa. Ya ndak sadang umur dah. Nah, baru dapat PR-nya. APR-nya nampaknya beko untuk melaksanakan isinya itu. Di situlah. Jadi, awak abi batang kapan yang se, dan kijang lah lapih ke rimbu. Ya, saya kira sampai di sini, alhamdulillah pengajian kita, insya Allah nanti disambung lagi. Saya rencananya ini mau, karena memberikan pengajaran tafsir
Nawawi, saya mau melihat bagaimana keadaan kondisi sebenarnya. Nawawi kan dikuburkan di Makkah, tapi ingin melihat bagaimana, saya tanya orang yang sama peziarah di Tebu Iren, bagaimana di apa Nawawi Papua ada namanya, tapi bagaimana pula saya hanya melihat apakah masih ada buku-buku di sana, bagaimana ya bukunya paling banyak itu. Saya insya Allah mau berkunjung ke sana dulu, ke Banten, jadi Nawawi Al-Banteni. Ya, jadi isinya nanti menambah, oh beginilah orang itu rupanya. Oh kan hebat itu, akibat dia seperti itu banyak orang ziarah, banyak orang, pokoknya biarpun level yang paling apa kan sudah baik-baik. Enggak ada nanti karena dia begitu jadi orang disco kan enggak ada itu apa bednya. Dia ada itu mengaji-ngaji orang walaupun enggak sedalam mana. Ilahu nafakat nadamu ilallah. Allahumma subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.